Oke, kembali lagi di channel Napanai. Oke teman-teman, kita mau ngobrol sama Bayi Tabung. Nah, ini Bayi Tabung ini mau nginep di tempat aku. Oke, ini juga udah lama nginep di tempat aku, jadi ini mau nginep. Nah, ini. Oke. Karena. Iya. Bahasa Indonesia. Jadi malam ini kita nginep bepandiran biasa aja kita nih daripada. Pandiran kerengaruan, pengen pandiran kita sambil berpidi deh. Nah, lebih baik kita bepandiran ya, kalau pandiran apa, kalau kita dipandirkan di sini dudukan sambil karena sudah untuk makanan dari cantik, kita pandiran pulang menikmati hanya parut. Nah, ini Bayi Tabung kurang menegrak kurang sini asli kurang sini asli kurang sini kurang sini nya itu gimana? Lahir di sini lahir di sini ya, di sini itu di mana? Di sini di mana? Di sini di mana? Di sini di rumah. Iya. Rumahnya tuh nah di mana? Rumahnya tuh nah di mana? Rumahku kah? Rumahku di sini. Martapura sini. Maksudnya tuh rumahnya andakannya di mana? Alamatnya? Alamatnya nah gitu alamatnya. Nah, ya, alamat. Alamat kah? Jalan Ahmad Yani kilometer berapa? Sama berapa? Oh, kita satu. Oh, di Banjarmasin situlah. Ya. Oh, Banjarmasin. Pian mulai Banjarmasin ke sini nalo. Berkendaraan kah, bersepeda kah? Kesannya bersepeda, Bang. Oke. Alhamdulillah ada lah rezeki. Bisa kendaraan. Oh, bisa kendaraan. Jadi berkendaraan. Ya. Nah, pian berkendaraan tuh yang bergigi kah, yang kada bergigi? Kenanya semalam yang kada bergigi, Bang. Tapi yang ada ini kok apa? Begigi. Nah, namun, begigi lah. Tapi nyaman begigi kan nyaman kada kalau menurut pian? Kada begigi, kada kok migut, Bang. Ah iya, oh, tapi nang ada ni begigi lah. Nah, dari Banjar tuh pian gigi berapa? Dari Banjar ke sini. Nah, giginya tuh gigi berapa? Pindah-pindah, Bang. Yang kebanyakannya pian tuh nang kada berpindah tuh di gigi berapa? Di gigi 2. Gigi 2. Gigi 2. Dari Banjar sini gigi 2 aja. Oh, gigi 2 aja kan, ya? Gigi 1, Bang, dulu. Gigi 1, betul. Besokan gigi 2. Gigi 2 sampai sini gigi 2 aja. Gigi 2 aja sampai sini. Jadi metik. Oh, jadi metik lah. Nyaman lah, Pian. Misalkan ada tetap ada tikungan atau lampu merah, Pian. Pian ranjah kan ada? Antak kayak ranjah padahal. Oh, dari kedepan lah. Orang si gigi 2 ini stop aja lah. Kembali si gigi 1 lah. Ke N. Oh, ke N. Berarti kan ini jalan tinggi gigi 2 lagi. Yeah. Oh, berarti gigi 2 pelan. Nah, gigi 2 sampai ke sini lah kalau jadi banjir. Pulang atas 1 tadi. Ini gua udah pian ini akhirnya apa? Cirat. Cirat lah. Pada pian apa, Mang? Sama aja, Bang, cirat juga. Oh, cirat. Cimanya ada yang cirat bebunyian tuh. Oh, bebunyian ini sebelum ini bebunyi juga. Bebunyi juga. Tapi kenapa? Biasa. Campur kreatif. Kreatif tuh kan? Biasa bisa membagusin kreatif bisa itu tanpa batas. Iya. Jai, ini untuk kreatif dah. Ini. Membaut-baut ini kreatif dah. Ini betali-tali kreatif dah. Kira-kira mau ulun bagus lagi girang. Girang lah. Motifnya tuh. Motif lah. Pas diangkat ini bintang-bintang namanya. Biasanya juga kok oh, bintang-bintang. Iya. Oh. Bintang-bintang kayak kembang api. Kembang api. Girang tuh manjen girang tuh makin nyaman bajunya. Biasanya rasanya tuh latat. Ada rasanya. Ini lakotnya itu yang dicari. Tapi ini apa? Bila tentu bahasanya lotok. Lotok. Wah, ada lotong nih. Lotong. Oh, lotok. Lotok lotong. Oh, iya. Latat. Latat lo? Latat. Pian aja bila malam ini mau ngopi kah apa? Biasa misalkan bulik mulai dari sini. Kilometer sini nih, kilometer 1. Ini belum sampai pun biasanya. Biasanya belum sampai lah. Singgah dulu di warung. Oh, warung. Mana tanya warung? Jablai. Jablai. Kan malam minggu ini rame warung Jablai kan melalui nang rame nang kerap terlet kan. Warung Jablai. Bisa lah kopinya berapa di warung Jablai itu? Ada semua ulun. Aku suruh juga lah. Suah lah. Suah. Pian tempat turun kah? Orang baik ya bang nah. Pian tempat turun kah mau Jablai? Mau warung Jablai nih? Kayak sanggup dulu. Kenapa harus sanggup? Kayak sanggup. Ada handak. Ada handak. Kita tuh duduk aja cuma. Nah, kopi. Cangkir. Wadai sebutin. 50.000. Anjay. Kenapa jadi ngarani Jablai? Nah, orang Jablai.
usul jablay itu di mana? Nah, lo kan tahu juga asal usul jablay itu, nggak tahu juga lo. Jablay apa sih? Jablay. Kalau yang dibelai. Kalau di Belanda itu, kalau di Belanda itu titik koma aja. Jablay jadinya pak apa itu? Jablay. Lain-lain. Oh, jablay yang dibelai. Oh, yang dibelai. Tapi kenapa jadi warung jablay itu sama jom jablay lah, kamu bingung kan bu ini? Sama, yang tahu juga. Jarang dibelai, kenapa jadi jablay? Ada juga. Warung jarang dibelai kah? Adanya pada di warung aja, kenapa jadi di warung jablay gitu? Nah, rame kok warungan tuh. Rame ya. Apalagi ada kopi, lo, ada kuaci, pak. Semalaman tahan. Semalaman tahan suntuk. Kuaci aja di bantas. 1000 lah. 500. 1200. Turun duit 50, terbangsel lagi tuh. Nah, kenapa? Kedingin ya, langsung kasih dia. Pas pang di situ. Sudah lepas. Tender tahu kah? Karena umpet ya, jadi nulun. Cobain dulu sekali-kali. Sekali-kali barang pian kita potong nulun nah. Karena. Pesan nulun nah. Ini abadi spending kayak dulu, kayak duduk di warung nih. Nyaman kayak ini nah. Oh nyaman gitu lah. Kayaknya suhu bang sudah nih. Suhu pian nih nah. Cuma ini pian nih berdiam aja lah. Diam aja dong. Diam aja. Bayi tabung ini pengalamannya banyak juga lah. Banyak juga. Asal usul jadi bayi tabung ini pian kenapa berang? Ada yang menggalari kah atau di mana pian dapat galar nih? Di galeri juga ya. Di mana? Di Gawian kah? Di rumah kah? Di Gawian. Oh ada yang menggalari lah. Oh wajarnya emang gak lari nih karena bayi tabung. Ini ada pelakunya nih bila bayi tabung. Bayi tabung. Nah apakah ada punya matu aja? Nah itu terlalu anu bener bang. Kasar. Oh ya tabungnya masih sempurna lah. Sempurna. Alhamdulillah lah. Ini sekitar bayi tabung namanya, bukan bayi tabung yang itu apa? Apa? Kalau dibentuk apa? Bayi tabung apa sih? Tabung akuarium. Oh, bukan. Sekarang ini kan nama sekedar nama bayi tabung, bukan yang dari kita olah untuk rahim ya. Tabung. Emang bayi apa? Bayi apa? Anak kiak. Anak kiak tuh tahu lah kiak tuh anak kiak. Oh, ada pian anak kiak, ada ulun anak kiak. Anak kiak tuh, Bang. Kiak. Wadah ulun anak kiak kan ya. Apa anak kiak? Bunda anak kiak. Kiak. Kiak tuh apa, anak ayam lah. Anak ayam. Nah, iya anak kiak pang. Anak kiak kan ulun. Kalau kesempitan yang berpikir itu bang apa kayaknya ada dia. Pirik-pirik kayak apa dulu? Yang kayak mirip sambal yang berulekan. Pirikannya tuh kah? Ulekannya. Bahasanya ada dia tuh apa? Tempatnya nih, tempatnya nanti. Tempatnya nanti. Sambatannya. Batu pirikan naik. Ada benar mah. Panai. Ada bulu itu jar urang tuh cubit kayak cubit. Cubit tuh anunya. Hai itu kulak. Kulak kulak kan kulak namanya. Nah, itunya. Nah, ini kalau aku ai nih bokong. Itu yang orang berlima tuh apa arnya? Apa? Kayak tadi. Nah, ini kalau orang kai bokong nih. Ini. Itu yang orang berlima tuh, Pak. Kamu lebih ya? Ditunggangi orang berlima, kayak bungkuk. Tahan lah kayaknya. Kan kayaknya sudah bungkuk. Nah, lalu pilihkan aja kayak bungkuk tuh, orang berlima ini tahannya lima. Anjay. Kayaknya ke kulak. Kulak wadah ulun tuh, kayaknya ke kulak. Oh wadah ulun kulak, kulak kayu ada kulak batu, ada dua varian. Kalau yang tempatnya itu, panai. Jarang pang tau nama-nama kayak itu nah. Kalau batu pirikan lah. Kawan nih cobetnya itu. Kenapa yang menyambat lo? Ada rajin nang kesan warna banyu tuh nang di atas rumah orang tuh ada orang ada budut. Andon, nah udah pengen apa? Ada bulunya tajau. Tajau tuh ya halus. Sama parnya sambetannya sama. Ya ada yang betutup biasanya enggak nang tajau. Iya itu tajau, itu tapi di dalam rumah. Kalau misalnya dari situ tandon. Sama kan jauh juga bang sama juga kalau aku di rumah tuh kalau betutup kok tapi warna merah itu buntan. Kalau MB itu kan udah pian kayak apa bentuknya MB itu kalau ada ulun MB itu yang bertangkai. Nah, yang bertangkai itu MB itu MB itu saya buju kalau yang genal itu lege gadur. Oh gadur lah basko madulon baskomnya halus bang lo halus kayak gini nah itu gadur sing anu makhluk sing halus. Kalau aku baskom tuh ya, baskom, gonal. Kalau aku baskom.
yang genre itu reggae. Orang yang lagu-lagu paham. Nah, itu baskom. Orang menjual apa? Itu menjual baskom. Menjual gadur. Udah ulang reggae. Oh, reggae. Lah. Lain-lain berarti lah. Gadur. Paham. 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 Pian ada lawannya rencana misalnya penampi baras tuh apa rancak pian udah pian tuh? Penampi baras. Sampai baras lagi mana pian anu bisa nambah si baras apa nama pada pian tuh di apa namanya nomor urun harusnya nyiru kan nyiru padahal nyiru juga nah, sama aja sama aja lah karena ada berbeda sama aja berarti tiba-tiba ke Banjar nyiru nyiru ini ke Banjar apa tiba-tiba ke Banjar pisahnya sama aja juga ngarannya. Kalau meter berapa pian lah? Kita pian kilometer satu. Ya. Kalau pian kilometer berapa? Berapa? Kada Ahmad Yani lah nih. Ahmad Yani. Ahmad Yani ini berapa? Kada tahu pian lah. Kada ingat dulu mah. Kilometer 48 mau. Kada ingat pak. 48 dari nol berarti berapa? Berapa per kilo? 49 apa 7 lah. 48 kilo lah dari satu banget. Dihitung itu mulai nolnya, mulai mana? Kalau meter dari nol dari Banjarmasin nyari tulisannya nol. Iya itu nol. Iya. Nolnya di situ. Itu berarti ujung sebelumnya itu nggak bilang minus satu kah? Satu. Kilometer minus satu. Kenapa asal usul di ngalami jalan Ayami itu? Kalau pian, kamu pernah takut apa namanya? Betahun pian? Makanya bertakun dulu. Kayaknya yang menamainya gitu Sidin seorang ngarannya Ahmad Yani ngaran Sidin. Berarti jalan sepanjang itu ampun Sidin. Ih, ini ampun enggak jalan Ahmad Yani. Oke itu kayaknya kita halangi gajah jalan jalan Belanda juga aja mengubah sejarah nggak tahu bisanya lagi bang lah malah kita apa yuk kerbuli berarti lah ada nak mau nginap lah biasa itu bermalam pakawana pakawana karena esok ada hauran juga di sini hauran lah orangnya haur bapak lah harusnya kalau di Tabang lah kisah haul gak ada apa-apa juga kisah haul kisah aja bang kisahnya aja kisah haul kalau hantu piring aja dulu nak ini pemen haus kok minum nak kau aja tuh jangan jangan oh, ini nyaman pengen kena pernah merasai kalau ada bangun lagi udah nisuk lagi nanti pisang lah pisang ini pisang apa yang ngalamin ya kalau dipilih pisang apa itu pisang menurun pisang menurun coba itu yang tahu pisang nurun gitu aja pisang pinurun bang. Oh, tapi yang paling nyaman diulah tuh pisang apa jadi pisang apa pian udah pian deh pian mang rame pas bang pas pian apa sama nurun dah kalau dia udah apa pian udah yang paling nyaman bodoh kawa lempeng kawa nurun nih bodoh pisang lah ada pisang kawa ada pisang kawa juga tapi yang paling doyan pisang nurun menurun nih lah yang paling terlaris tuh pisang goreng itu lah pisang besanga oh ini orang kalau di sini pisang goreng kalau itu pisang besanga benar. Ini ketujuh lah. Tujuh. Pisang mau pisang ketujuh aja lah. Walu bang. Walu nyaman. Walu aja masak masak apa dulu? Jolak pulak. Itu lah pisang bisa dipais walu. Walu kalau apa? Kalau walu nyaman. Kalau walu terus wah ke kolong kaling be bumbili kan cara. Yang bisa sarawa walu. Sarawa walu sama aja dua. Iya pak. Nah. Kau berapa bang? Nah, bang, pesantan. Ya. Itu ngarannya kulak. Kulak kok. Kulak. Sarawa walu ada. Lain tak kulak kayak itu lain. Kulak. Ada bang sudah ngaran Sarawa walu namanya minggu. Di Sarawa lah. Oh, di Sarawa ada pian lah. Pian apa pian ada pian kulak juga lah. Kulak juga ada ulun tuh kulak ngarannya. Sama aja bang. Karena buat dari barang nyur lah. Nyur. Santan berhabang juga. Nah, ya itu. Kayak kulak. Ulun kulak bang, tapi kulak kan isiannya tuh sembarang. Ada kolak pisang, ada kolak bumbili, ada kolak walu, ada kolak-kolak kaling. Dimix, kayaknya orang kalau bahasa ini dimix. Kalau bahasa kamu itu, ya dicampur. Yang bercampur kan? Campur, nah iya, ini kada belum mana lagi. Diulah akan dajun, pakai intalu aja. Nah, kolak bintalu ya apa itu? Ya, rasanya. Kada bisa lagi lo. Santan, gula abang itu sudah. Bintalu ya apa rasanya? Agar-agar bintalu kan apa sana kaya? Lo minum dulu lah. Ini apa nih kopi kah atau gula besantan? Kopi bang. Oh banyak-banyak. Kopi kepanjangannya apa? Kupinang dirimu aja. Salah. Kupinang kau dengan bismillah. Anjay.
Beranja itu. Anjay itu enggak pegang artinya. Aku mendengar ada kawan juga, jadi aku terbiasa jadi anjay. Pasti umpet jadinya. Anjay itu kasar kada? Kada. Mengentian. Kan ibaratnya lelucon. Anjay. Bisa juga bang, amun dianggap kasar, kasar aja bang. Amun dianggap yang kesan gaya anjay gua. Eh, sepang anjay. Anjay. Tapi asli bang tadi. Semua yang paling jadi hitam terus di Mekah. Iya kah? Warum bener. Disemprotnya lah. Ih, pakai apa? Pakai wangi, dauni. Uni. Ada duitnya nu ke parfum tuh. Jadi pakai dauni aja diisi di banyu. Semprot nah, itu itu gua tekan. Kerbau. Kerbau. Mau kagum. Kada mau bau lah banyunya tuh. Kada mau bau. Jadi berapa hari? Ya pakai dauni tuh harum. Sampai ini sel. Kalau itu lu misalkan mana tuh biasa dia pakai spray. Anjay. Spray itu apa kalah? Ada. Suci. Ada lang penyibah. Ada lagi bayi. Minuman itu bisa kada bawa alkohol loh. Kada bawa alkohol tuh. Ada. My Downy. Ini gak sentak konsen kalau itu mau lah bawa alkohol. Rusak baju. Rusak baju. Coba bang yang nama kan? Anak mulai yang kayak apa? Rasanya? Ya kan banyak rasanya itu banyak. Banyu bedongnya iya lah. Tapi ada baunya beda-beda. Iya lah. Warnanya beda-beda. Masih sama, iya tuh cerita. Biru. Pian ketujuh ngopi gila mah. Bener. Hah? Gampang ngopi. Kalau sore ngopi ngopi bener. Asli. Kan banyu bejarang nih gini. Ngomong dah. Ini pang apa nih panjang-panjang sini? Impus. 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 Ning di WT kah? Nah, gua harus pian tahu lah iwak keli. Iwak keli tahu lah. Anjir pun enggak ngari iwak keli apa tuh? Bukan tahu juga mah. Aku jual lah. Iwak keli itu. Iwak keli itu bilangnya halus kayak burdu. Kayak anak kodok tuh. Anak kodok tuh bisa jadi burdu. Yang tinggi-tinggi haluan. Timpakul kah? Lain dipakul. Iwak karuan tuh anak beranakan dah. Yang mirip lele bentuknya. Kenanya tuh kayak apa? Cuma kada besar. Kayak lele. Kayak haluan ada juga. Warnanya kayak apa? Lah, ada apa? Iyo rasa pintit. Nah, iya mirip. Rasa pintit tuh ya juga. Anu. Satu spesies lawan pintit. Kalau misalkan belunguran lawan bakut tuh sama. Sama bakut. Bisa. Nah, ada lagi sebutin yang tarang, belunguran. Warnanya tuh tarang lah. Kalau bakut tuh kan bebelang-belang. Iwak patung udah bikin adalah. Patung tuh enak. Nyaman tuh. Nyaman bener. Lah, kada tahu lu nah. Patung. Patung. Emang tuh bisa ulun munjun dapat patung. Manis. Oh, patung. Kayak apa bentuknya? Kayak papuyu. Cuma lebar. Mun kapal kan. Nah, sejenis kapar. Nah, kapar tahu. Nah, sejenis kapar. Sejenis kapar. Nyaman, bang. Melampok tahu lah. Melampok. Melampok. Biasanya enggak mungkin. Kayak bau. Kayak bau. Halus itu, bah. Senggiringan lah itu. Hai. Di sini juga mungkinnya itu malam. Itu nyala katanya. Itu gondol lain lah. Hai. Belum dia tuh. Bepating. Kayak patin. Patin halus. Apa ya lah. Tahu nah. Saya nyerdang lah. Saya nyerdang lah. Pokok lampu keras banget nih, Mang. Kan banjir, Bang lah. Heeh. Dari jam berarti lah. Bisa mungkin tadi anak. Suah. Nah. Kami lah. Pian katuyunya mungkin papuyu kah, mungkin haruan kah, mungkin apa itu? Papuyu, tapi papuyu. Papuyu. Pian kok tujuh papuyu begitu kah, papuyu kada? Tekan kada. Begincu, Bang. Begincu pian nih. Begincu. Pian katuyunya yang begincu lah. Alasan dia mungkin nih, pada pinjin lewat. Anjay. Kan buat kata. Good. Aja biar. Anjay. Kada boleh gitu. Kada boleh. Kada boleh apa tadi? Kada boleh lamis sekali lah. Gue pincu lah. Atau juga gue pincu lah. Kopi gue kumpul ada. Ada. Kenapa ini papuyu babi hijau? Nah, babi hijau. Sampai ini lo pasti papuyu begitu terkenal.
tahu juga asal usulnya. Asal usul nggak tahu juga. Kenapa yuk? Tahu sambatannya aja. Iwak begitu. Kenapa begitu? Iwak begitu. Iwak begitu dah. Stop. Stop minum lah. Nah, kenek ini kayak apa? Kita medit atau langsung?